yang saya rasakan yang pasti waktu itu memang yang saya rasakan ketika meraih medali pertama untuk Indonesia, saya merasa senang dan pasti memang ada sih tekanan karena kita punya ekspektasi yang tinggi gitu untuk meraih prestasi di Olimpiade, dan itu juga sebagai salah satu motivasi saya, dan alhamdulillah bisa bawa emas buat Indonesia jadi peraih medali emas pertama. Ya mas, ya alhamdulillah medali pertama emas ini buat Alapsi saya persembahkan buat Indonesia, tentunya Alapsi di Alapsi semuanya. Saya juga sangat tidak menyangka karena saya bisa membuat mencetak sejarah baru ya buat Alapsi ya, setelah beberapa tahun lalu bisa menyumbangkan medali emas. Ini terutamanya perjalanan saya dan awal saya untuk mendapatkan medali emas, dan kedepannya insya Allah saya akan mempertahankan medali emas ini buat Alapsi dari Indonesia. Tentu saya sebagai IOC member sangat bangga terharu dengan persiapan tim Indonesia, Pak Menpora, Pak Yeni sebagai ketua cabur, Pak Rosan sebagai ketua cabur, yang hari ini wakil Pak Joko, Pak Adin sebagai chief division, dan tentu para pelatih dan para atlet yang mempersiapkan ini luar biasa. Dan saya terus meyakini prestasi hari ini bisa lebih baik lagi ke depan, karena ada cerita menarik yang selama ini kita tergantung di satu cabur. Hari ini tiba-tiba Indonesia dapat 2 emas dari 2 cabur yang berbeda, jadi yang satu lagi masih potensi, bukan tidak mungkin ya kita harus menambah emas lagi ke depan. Tapi memang bagaimana stakeholder olahraga harus bersatu mempersiapkan persiapannya jauh-jauh hari. Karena kemarin kalau di IOC begitu penutupan kita sudah bicara persiapan 2028 untuk Los Angeles, dan itu tidak lama. Dan itu yang saya harapkan juga, Indonesia jangan berpuas diri dengan 2 emas padahal potensinya lebih dari 2 emas. Nah, bagaimana persiapan ini sekarang harus sesegera mungkin supaya nanti di Los Angeles 2028 kita bisa menambah prestasi yang lebih tinggi lagi. Terima kasih.